Saya akan langsung membacakan lagi pertanyaan Quiznet Connect. Pertanyaannya adalah siapakah bintang tamu yang datang bersama Nunung ya. Kalau nonton pasti tahu jawabannya. Yeah. Kalau saya lihat sih tadi bareng Usi. Silakan berikan jawaban melalui aplikasi Net Connect di aplikasi kalian masing-masing ya. Si Andre kemana ya? Tahu tadi keluar dulu katanya. Dia kelihatan ngantuk kayaknya. Iya. Ya masih tahu. Oh, tiap hari dia ngantuk. Iya. Kurang seger itu. Dari mana lu, belum sahur udah bawa selimut begitu? Gua mau itikaf tadi, cuman ngantuk banget jadi enggak jadi deh. Ngopi dulu noh, sana. Ada. Ada dong. Gua mah persiapan banyak. Masa rumah gede begini enggak ada kopi-kopi acan. Wah, ada nih, Le. Nah, itu kopi kapal api special mix. Iya, benar. Gua buat dulu ya. Wah. Ya jadi nih. Praktis kan? Iya dong. Cobain. Mantap nih. Ya kan? Wah, bener, Le. Gimana? Kopi kapal api special mix emang enak banget. Perpaduan kopi kapal api dan gulanya sempurna dalam satu saset. Loh iya makanya. Mana? Lu sudah satu uyuk begitu gimana? Satu uyuk. Gila gak ngantuknya? Udah mulai seger nih mata gue. Oh iya. Gue bawa dulu boleh gak? Loh ini tuh Nek, gue kasih tahu sama lu ya. Nih, mau dimanapun, mau kapanpun, lu tinggal bawa ini. Praktis udah. Wah oke okay banget dong kalau gitu. Sekarang gue udah semangat, gue mau itikaf dulu. Ya udah jangan lama-lama nih, masih ada tamunya. Iya, gue bawa dulu ya. Maaf ya, saya tinggal dulu nih, jadi ngopi sendirian nih. Mana? Kopi kapal api special mix. Jelas lebih enak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Oke, kita ngobrol-ngobrol lagi ya nih. Tadi sama Jojo belum ngobrol. Sekarang kegiatan bulan Ramadan ini, nih Jojo ini sekarang lagi sibuk bikin vlog ya. Oh, vlog. Sama pacarnya. Okay. Punya YouTube channel katanya ya? Iya, terinspirasi dari Kang Sule juga, Sule Channel. Oke, okay, terima kasih. Iya, waktu itu ingat ngobrol-ngobrol bareng Kang Sule, terus terinspirasi akhirnya tercetuslah ide untuk ngegarap channel YouTube juga. Luar biasa ya. Oke, okay, kita ganti topik ya. Iya, yeah. Tapi di bulan puasa ini gimana nih? Jadi sebenarnya lagi fokus ngurusin ada project baru, main bass di salah satu band namanya Ebony. Main bass? Wah. Iya. Multi telentang ya. Multi telentang. Saya juga gak nyangka awalnya ternyata saya bisa jadi bassis gitu kan. Pikiran dan kayak... Bassis begini loh. Ini suling. Suling? Drum dong kalau bahas ini. Dum, 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 oh iya dum, benar. Dum, dum, kecetet, dum. Ini sama Pamela juga? Enggak, ini enggak. Ini barengan sama Ade Govinda, sama JJ Govinda, sama Dera. Dera oh. Idol, Dera Syagian. Kenapa memutuskan kamu jadi pemain bass? Kenapa karena gak nyanyi? Karena yang kosong di band itu posisinya bass. Daripada saya gak punya band, ya udahlah main. Bener deh, kalau vokalis saya nyanyi dah. Tapi kenapa kamu kan penyanyi cilik dulu tuh. Kamu luar biasa loh. Kenapa sekarang enggak karena coba sekarang lagi? Saya penyanyi cilok bukan penyanyi cilok. Ya apa ya? Ya enggak sih. Karena memang lebih suka kalau sendiri itu atau jadi frontman itu enggak di musik, enggak di band. Gitu. Oh, di komedi bahkan ya? Ya dimanapun itu selain band lah. Gitu. Pokoknya apa aja lah dijalanin yang penting halal ya. Benar. Oke, kalau Stepi melihat Joshua ini di bidang musik. Kamu tertarik gak? Oh, dia emang nyanyi. Kok tahu sih? Kan aku fansnya girl band kamu. Oh, itu udah enggak. Kamu pernah punya girl band? Iya, tapi sekarang udah sendiri-sendiri. Udah sendiri-sendiri. Kenapa bubar? Karena kita sudah sibuk. Ya sendiri-sendiri aja gitu. Kamu udah bikin single sendiri? Belum. Tapi gak tahu sih, kayaknya rencana tapi gak tahu juga kapan jalannya. Ada kepikiran? Udah bikin atau ada belum? Ada kepikiran, belum bikin. Tapi insya Allah, tungguin aja. Kalau Usi kan udah jelas kan kemarin apa
duet sama Andika. Ini bikin lagi nih single sendiri. Abis lebaran juga ya, abis tapi lebaran. Sendiri ya, single sendiri. Sendiri. Religi apa? Enggak, masa abis lebaran religi gimana sih? Mesti ada apa namanya kolaborasi sama penyanyi lain maksud saya. Oh belum ada. Belum. Sendiri kenapa? Aja sih. Hah? Enakan sendiri atau gimana? Enakan, ya kemarin kan sama Andika, terus kayaknya kalau aku kolaborasi sama orang lain, sama cowok gitu. Orang juga ngatanya nggak enak kali ya gitu karena ya sama cewek aja tuh. Ya mungkin boleh ntar sama cewek. Kemarin tuh sempet sama Ashanti, sama Nindi, tapi bukan bikin rekaman, jadi kita proyek-proyek di luar itu yang kita nyanyi bertiga. Oh. Terus mereka udah keburu hamil tuh berdua. Nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini di sini aja. Berarti belum buka dong? Belum saya. Nah itu kan gak boleh, buka iya. Itu kan harus langsung habis beduk gitu. Ya itu makanya untung aja tadi pas asar ada bala-bala saya makan dulu.